gabung. Kalau ada istilah saya dipecat atau dicabut ya nggak mungkin itu. Itu tim aja, cuman kan kita bagi-bagi. Cuman ada wartawan mengabarkan Farhad diganti. Itu emang si resmi pengacara Pablo dan Tayo Stani. Udah dia diajukan, tinggal kita tanya lagi. Udahlah, ini kan Bapak Kapoldanya kan bijaksana, bisa membedakan tentang HAM. Artinya, ini perkara sudah dimaafkan oleh Pak Irus kan, tinggal proses saja lanjut. Kalau hanya minta tahanan kota atau pengalian status tahanan dari tahanan penjara ke kota atau rumah itu alasan anak yang menyusui itu, saya rasa nggak ada ibu-ibu Indonesia tidak mendukung. Walaupun mendukung kan mereka menggarap, ada yang dibilangi ikan asin, ayo kita wanita Indonesia kan. Masa sekarang wanita Indonesia lihat Ray di penjara masih memungkinkan sekitar sudah dimaafkan, masa nggak bisa? Sudah dimaafkan, kalau dimaafkan itu saya memaafkan. Kalau masalah proses hukum ya, berarti kan dia belum mencabut laporan. Tapi kalimat kata memaafkan, mengampuni ini adalah suatu hal yang meringankan yang menjadi pertimbangan buat polisi untuk tidak menahan, apalagi ibu yang lagi ada anak. Tapi kalau orang sudah memaafkan masih ditahan juga, itu namanya menurut saya sih terlalu berlebihan lah. Oh, dia udah diturunkan, itu bukan Pablo yang pasang, ada yang lain, pihak ketiga manajemen. Oh, udah mereka ada awal, kita bisa ditahan gimana, udah sudah siap-siap. Karena kelihatan perilakunya cepat banget gitu. Cara penahanannya, diperiksanya 2 kali 24 jam. Non-stop, nggak ada istirahat. Oh, tidak nganggap remeh, ya namanya orang kan kalau udah berhadapan dengan hukum kan tergantung opini yang dibuat, diciptakan. Buktinya Pak Irus sudah minta memaafkan kok masih ditahan. Nah, itu biasa lah. Orang tertawa itu kan bukan melecehkan. Tertawa itu kan namanya grogi gitu kan. Mungkin menyadari ada yang salah kan. Berarti hukum di situ tumbuh dan tegak. Hukum tumbuh dan tegak itu enggak harus penjara kan. Cukup diproses aja. Ini namanya dunia artis. Ya. Dunia artis. Pengacara lawan juga dulu waktu tabrakan di tol juga enggak ada yang ejek-ejek. Enggak ada yang hina-hina, enggak ada yang bilang penjara-penjara. Waktu dilaporkan artis mukul, penganiayaan juga walaupun damai enggak ada yang ejek-ejek karena kita anggap ngapain dia ejek-ejek, kasihan. Ya. Ketika nyawer masukin ke susunya wanita ke dalam istrinya orang biasa aja. Karena kita dalam dewasa, dalam kebebasan orang berekspresi itu kita biarkan aja gitu. Ini baru begini dan ngejeknya minta ampun. Seluruh orang bilang saya kalah. Farhad Abbas kalah katanya. Kliennya masuk penjara loh. Orang yang masuk penjara itu harus dibela. Makanya ada lawyer di situ. Kalau hanya melapor itu bukan namanya lawyer lagi. Lawyer diam-diam aja hargai praduga tidak bersalah. Kalau ribut-ribut itu namanya penggembira gitu. Makanya kalau memang lebih urusan yang lebih penting yang diurus, yang diomongin, yang penting aja. Kalau kita lawyer jangan dibalik-balik. Kayak contoh kasus Dewi Persik ya. Dewi Persik kan pengacaranya siapa? Pengacaranya udah diganti. Ya. Kenapa gak disebar-sebarkan aja? Tersangka apakah dia kalah kan belum tentu. Kita hormati. Kita gak ngejek Dewi Persik, tersangka lu kalah lu. Gak begitu.